Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ITKS Shows, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di sini kita akan melihat TikTokan dari Umi Kulsum, ibu dari Ayu Ting Ting yang terbaru. Walaupun masih kaku, tapi is the best deh ya, digoyangin aja deh para hatersnya biar pada senang dan biar pada melongo deh ya. Inilah dia goyangan TikTok Mom Aiting yang sedang menemani Syifa di rumah sakit. Sambil menunggu kepulangan Syifa, di sini Mom Aiting bergoyang TikTok bersama Jaswilda. Asikin aja bun, semoga semuanya selalu sehat. Thank you buat Syifa, semoga segera sembuh dan bisa segera pulang ke rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Dari Aiting Sofi, Uma, Tete, Ayu Ting Ting dan Syifa Syifa, di saat jaga Tete Syifa cepat sembuh. Jangan suka pedas, kalau enggak pedas kayak hambar ya. Jarene Uma, Mom Aiting sehat-sehat selalu. Keluarga Teh Ayu Ting Ting, Aiting Alsius asikin jogetin. Jaswilda asikin aja ya. Dan di sini ada status terbaru dari Mom Aiting. Terima kasih Dr. Resna Wibowo. Email dari Rahmawati, Dr. Mawar. SU Bunda Morgunda, doakan Syifa sehat selalu ya dokter. Terima kasih. Alhamdulillah Syifa hari ini sudah diperbolehkan pulang dari RSU Bunda Margonda. Dan dikomentari oleh Dr. Mawar, sehat selalu Syifa, ibu ayah Teh Ayu Ikil. Terima kasih Dr. Mawar dan seluruh dokter dari RSU Bunda Margonda. Dan juga status terbaru lagi nih dari Mom Aiting. Di sini menuliskan, walaupun kaku nggak bisa joget, asikin aja ya. Jaswilda, hiburan yang lagi sakit, alhamdulillah sehat pulang hari ini. Syifa Syifa, terima kasih RSU Bunda Margonda selalu bantu ibu sekeluarga. Bunda email dari Rahmawati, Dr. Mawar. Dan inilah goyangan TikTok terbaru yang pernah Mimi lihat nih dari Mom Aiting. Ya walaupun sedikit kaku ya, masih malu-malu seperti itu, karena ini suasananya di rumah sakit ya, sambil nunggu Syifa pulang. Sehat selalu untuk Mom Aiting dan juga semuanya, semoga selalu dilancarkan. Untuk Syifa semoga lekas membaik dan bisa beraktivitas seperti semula ya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, inilah goyangan TikTok terbaru yang Mom Aiting lakukan bersama Justy Wilda. Asikin aja ya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asikin mom.